Kuasa hukum, mantan Bupati Kaur, tegaskan 2 pucuk senpi milik kliennya legal. Penegasan ini disampaikan tim kuasa hukum mantan Bupati Kaur, Busril Fauzi, seiring makin melebarnya isu liar pasca penggeledahan di rumah kliennya. Tim kuasa hukum Busril Fauzi, yakni M. Oriza Al-Ghazali, menyampaikan penggeledahan berkaitan dengan pengembangan kasus tentang kepemilikan senjata api atau senpi ilegal yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun, di sini pihaknya menegaskan barang-barang yang diamankan saat penggeledahan termasuk senpi adalah senjata api yang berizin. Pihaknya membantah keras adanya kabar mantan ajudan Bupati Kaur ikut diduga terlibat kasus pembuatan senpi ilegal di Kabupaten Kaur. Malah, sampai disebut-sebut ikut diamankan polisi hingga berujung pada penggeledahan di rumah mantan Bupati Kaur di Perumahan Kemiling Permai, Kelurahan Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu beberapa waktu lalu. Sebelum penggeledahan, pada malam itu pun disampaikan kliennya sudah sempat menyerahkan sepucuk senpi kepada pihak kepolisian pada tanggal 8 Februari 2023 lalu.